Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Teguh Boy bersama dengan istri tercinta. Udah bucin main wobbly lah. Oke, di video kali ini kita akan tidur pulas sayang. Oh, oke. Okay. Wow. Nah, kan kita disuruh sama seorang bapak-bapak yang ada di sini. Wow. Oh, di kasur. Tidur yang sangat-sangat nyenyak, sleepy sleeper 3000 jenayang. Oh, bagus amat ini kasurnya. Menggunakan teknologi mimpi, maka impianmu akan menjadi nyata. Cobalah kalau kamu gak percaya katanya yang. Aku mau langsung. Aku juga, let's go. Wow. Jadi di sini itu kita bakal pergi ke negeri di atas awan, Nayang. Wah, ini di mana? Kok kayak di rumah kita ya? Happy birthday. Happy birthday, ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Kursinya bisa ngomong, Ayang? Iya. Katanya dia butuh bantuan. Keluarlah dan aku akan menunjukkan kamu. Hah? Wow. 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 Kereta terbang, cuy. Welcome to Dreamland. Selamat datang di dunia mimpi. Wow. Oke, katanya raja yang tidur lupa nyetel alarm, Ayang. Jadi di dunia ini itu malam terus selamanya. Oke. Tugas kita harus ngebuat raja yang tidur itu menjadi bangun. Oke, let's go. Enggak, tapi kita gak akan kerjakan tugas itu, Ayang. Iya, aku mau. Jangan dulu, karena kalau kita kerjakan tugas itu, nanti kita cuma dapat baju doang. Lah kan bagus dapat baju. Jangan dulu, ayo kesini dulu. Jangan langsung ke sana. Sini kemana? Sini. Ini adalah baju yang sangat-sangat rahasia, cuy. Dan tempatnya itu ada di sini, Ayang. Di dekat hotdog, kemudian Ayang turun. Nah, udah aman, Ayang. Ah, Ayang, kok aku jatuh? Harus cepet, Yang. Harus agak cepet ya. Soalnya awannya ternyata bisa ngilang, woy. Bentar, aku dulu ya. Oke, aku udah nyampe aman. Ya, betul. Lompat lagi. Beuh, mantap. Ini itu adalah portal rahasia, Yang. Oke. Ngomong sama bapak-bapak yang ada di sana biar kita dapat kostum langsung, Ayang. Nah, tempat ini, kasur ini sangat-sangat nyaman. Tidur bagaikan di awan. Wah, udah dapet baju. Tahu nggak bajunya kayak mana? Kayak apa? Kayak bapak-bapak itu, salesman. Emang, coba kita pakai. Jangan dulu, mumpung kita ada di negeri awan ini, kita akan masuk ke dalam istana itu dan kita bakal mendapatkan kursi yang bisa ngomong ini, Ayang. Follow me. Tapi kalau Ayang pengen lihat-lihat juga boleh. Wah, ini juga ada tugas. Aduh, apa lagi nih, woy? Katanya kita gak bisa dibantu sama dia untuk ngelewatin ini. Oh, no. Terus lewat mana? Ya ampun, kita harus ngebangun ulang, Ayang. Pakai apa? Gak tahu, kita bakal ngomong dulu sama mas-mas yang ada di sini. Oh, bisa nyanyi di sini. Ayang mau nyanyi, emang? Ya itu ada kereta terbang. Naik kereta terbang kita harusnya ya. Emang bisa? Bisalah harusnya. Ini orang ngapain nih mancing di atas awan ini? Emang ada ikan terbang? Istananya di sana ya. Jauh gimana kesananya? Bentar guys. Kok tiba-tiba bolanya udah jadi besar banget? Ya ada paus sayang. Iya, wow. Lihat. Wow. Oke. Kita kesini dulu gak sih? Wow, paus terbang. Wow. Isn't it majestic? Wow, keren banget, woy. Wah, ada koki di sini. Ah, jangan bilang kita disuruh masak-masak ini, Ayang. Emang. Si Mbak ini ngomong cerita katanya. Dulu waktu dia umur 10 tahun, dia makan 7 burger sekaligus. Emang kuat, bohong dia, Yang. Terus? Oh, Yang. Sepertinya kita harus kasih dia 7 burger
agar dia menjadi raksasa. 5 minutes later. Jadi semua harapan, semua impian itu berubah menjadi sebuah lampu yang mana harapan-harapan ini akan membentuk jembatan buat kita, Yang. Wah. Wow. Udah dibikin sama Yang. Udah aku kasih. Oke. Ini aku punya piano nih. Wow, grand piano. Tuh coba lihat, Yang. Kita harus ngomong lagi sama beberapa orang yang ada di sono. Lah ini burgernya nggak dikasihin. Udah, salah satu di antara kita ternyata udah bisa, Yang. Aku bakal ngomong sama orang yang ada di sini. Kayaknya dia ingin jadi pilot ini, Yang. Tuh, dia berandai-andai. Jadilah sebuah lampu yang isinya adalah pesawat. Terus dikasihin ke sana. Ya, terus satu lagi, ada orang di sini lagi mandi, bermain bersama bebeknya. Kita bakal ngomong dulu sama dia. Nah, berandai-andai lagi dia. Jadilah sebuah impian yang masuk ke dalam bohlam. Oke, Ayang, aku udah dapat 4. Kok banyak amat? Harus 4 biar jadi sebuah jembatan, biar kita bisa lewat. Ayo kita ke sono, Ayang. Ayo kita ke sono, woi. Ini aku mau bawa 1. Oke. Dah, yang bawa ya. Jangan sampai jatuh. Oke. Jatuh minta lagi. Emang bisa. Burger udah, piano udah, tinggal pesawat sama bebek ini kayaknya jembatan kita ini, Yang. Wow, bebek besar. Wow. Nah, dengan begini kita bisa lewat ke pulau yang selanjutnya. Let's go. Ya Mas, udah Mas, jangan banyak ngomong Mas. Kita akan lewatin jembatan ini. Woo. Gak was yang. Lah, kok malah kesini aku? Aman lah, Yang loh. Ngapain? Gak bisa ngapain? Naik. Jangan pegangan. Gak pegangan, nempel sendiri. Oke, aman. Wow. Ada orang-orang DJ yang mereka adain party nih kayaknya, Yang. Terus ini kesana? Aku melihat ada sebuah permadani terbang. Apakah kita akan naik itu, Ayang? Wah, ini harta karun, woi. Jangan ngimpi, bangun, woi. Dia udah gak mau pulang kayaknya, Ayang. Ayang, buruan naik. Oke, let's go ya. Wede. Aladin sama Jasmine nih, bos. Wede. A whole new world, Yang. A whole new world. Wah, keren banget. Mantap. Terus sekarang si Sofa ngomong lagi dan ada sesuatu yang aneh di sini katanya. Aneh apa? Gak ada yang aneh. Waduh, ini katanya kita harus memperbaiki lagi nih, Ayang. Memperbaiki apa? Ini nih, yang kelihatan yang ada di sini, yaitu bawah, Yang. Let's go. Bawah ke? Ke tempat yang itu di depan yang gambarnya rangka T-Rex. T-Rex. Iya, lewat sini. Tuh pasang tuh. Itu kan kakinya T-Rex itu, Ayang. Oh, oke. Udah. Udah benar. Wah, ada manusia purba juga di sini loh. Ya, manusia purba itu katanya butuh daging. Nah, dagingnya itu di sebelah sini, Ayang. Nih, daging nih. Yang ini ada ini di mana ini? Apa itu, Ayang? Ini. Apa itu, Ayang? Kok kayak tuyul? Kasih ke orang ini ya? Bukan, daging ini, Yang. Kasih ke manusia purba. Ini orang ini kan yang suka itu, pasti kasih ke sini dong. Iya, ini loh, Yang. Tuh, daging tuh. Kasih ke manusia purba yang tadi, alright? Terus itu kasih ke siapa boneka? Ntar aja dulu, aku juga gak tahu itu kasih ke siapa gitu kan. Aku mau kasih stick golf ke pemain golf yang ada di sini. Beuh, mantap. Udah, dagingnya udah ku kasihin. Terus Ayang dapat apaan? Gak dapat apa-apa. Ini makhluk apa? Kok kayak nyemot gitu ini, Ayang? Bener, Ayang. Orang kalau yang nyegali-gali kan dapat itu. Emang? Atau kita kasih ke tempat yang ini? Sini.
Bisa nggak? Sini lagi. Bukan. Bukan. Si nyemot ini sepertinya harus kita kasih yang ada di depan, ya nggak sih, Yang? Depan mana? Tuh. Depan yang ini kali. Yang banyak kayak kota-kota metropolitan. Beuh. Oke. Oh, itu Ayang. Ini loh, sekop. Sekop ini buat orang yang gali-gali. Ayang kasih buat yang gali-gali ya. Gali-gali? Iya, tadi yang di depan. Yoi gak? Oh, ini bonekanya udah ku kasih. Oh, buat orang ini. Oke. Mana sekopnya? Oh, ini. Terus bangunan ini bakal ku kasih sama orang yang ada di sono. Nah, Mejiku Hibiniu ini kah? Udah, wow. Sekopnya udah ku kasih. Mantap! Terbukalah sebuah portal, Ayang. Let's go. Yuk kita masuk ke dalam portal begitu ya. Langsung nih. Puff. Wow, akhirnya ketemu raksasa, Ayang. Ayang inget gak mimpi kita yang ketemu raksasa? Iya. Ini akhirnya jadi nyata di sini, cuy. Teori-teorinya saling berhubungan begitu ya. Oke. Dibikinin apa katanya? Gak tahu, gak baca aku. Sebuah jalan kah menuju ke istana? Oh, kitanya harus diam di sini, Ayang. Let's go, Ayang. Ayang. Lah. Susah amat, Yang. Kok harus pindah-pindah gitu? Parkur di atas awan ini, Ayang. Mm-mm. Oh, ternyata kita harus pindah-pindah seperti ini, woy. Oke, aku berhasil, Ayang. Mantap. Ya. Aku udah sampai, Ayang. Mantap. Sekarang lanjut, kita butuh apa ini, Ayang? Oh, kita butuh ini. King Invitation, undangan raja, Ayang. Ya. Ayang beli di sini gitu ya. Tuh, yang kayak gulungan. Oh, ini. Cukup gak duit, Ayang? Udah, terus? Ayo, follow me. Kalau kita gak punya ini, kita ditolak, Ayang. Oke. Wow, ada tangga, cuy. Tangga di atas awan, let's go. Wow. Nah, kita udah sampai nih. Udah deket banget ini kita. Terus? Ini penjaganya nih. Oh, penjaganya kayak yang di bengkel-bengkel angin itu, guys, yang ban angin. Iya. Udah loh, ini loh. Kasih ke dia, Yang. Udah, tadi udah ngomong kok. Nah, invitation. Muncul jembatan. Let's go, Yang. Jembatan awan. Mantap, beautiful. Yang, itu makhluk apa? Enggak, hiraukan aja. Hiraukan aja dia, Yang. Ada orang yang ini. Oh, jangan bilang mereka ini pada datang dari negeri ini ternyata gitu ya. Gila, keren. Nah, sampailah kita akhirnya istana ini. Wow. Nah, jadi di sini tuh ada dua tugas. Yang mana harus kita kerjakan sama tugasnya itu, Yang? Kita mau kerjakan dua-duanya tuh gimana nih? Lah, gak tahu, Ayang. Yang pertama, yang paling utama, kita itu harus ngebangunin si raja. Atau kalau enggak, jambu ekernya itu kita kasih buat si sofa. Biar kita dapat kendaraan sofa, Yang. Gini doang nih. Wah. Kok semuanya hitam, Yang? Lah, kenapa? Oh, ketika kita ingin ke sono, semuanya akan menjadi tidur, Ayang. Kita harus mencari cara. Gimana caranya? Oh, kita butuh jam waker ini, Ayang. Diapain? Dipegang. Dan kita harus mencari kunci kayak gitu biar jam wakernya selalu nyala, katanya. Oh, oke. Yang pegang jam waker siapa? Kita jangan jauh-jauh, Ayang. Yuk. Bentar. Nah, aku harus bareng sama Ayang ya. Let's go. Let's go. Kita bareng-bareng nih.
Kuncinya mana? Gak ada lagi. Belok kiri dulu, Yang. Belok kiri dulu. Nah. Yang ini mau habis, Yang. Kuncinya mana? Bentar, bentar. Ayang diem dulu ya. Ayang diem dulu. Di sini itu kita harus masak katanya, Ayang. Oke, dua roti. Jangan keluar dari area yang biru-biru. Ayang kelihatan kan? Iya. Ambil ikannya. Let's go. Masukin semua yang bisa kita masukin, Ayang. Oke. Yuk, yuk, yuk. Betul, Yang. Betul, Yang. Ambil kue tar. Ambil kue tar. Salad. Ini. Daun. Ambil apelnya. Ambil wortel. Wah, aku tidak mau tidur. Itu yang kunci ada. Let's go, Yang. Let's go. Tuh ada ikan satu lagi tadi belum? Enggak, yang penting kuncinya udah keluar. Udah gak apa-apa. Oke. Ini kan parkour. Biarkan aku aja yang naik-naik. Ayo ngikutin area warna birunya aja ya di bawah ya. Soalnya ya, kalau kita berdua agak susah, Yang, oke? Iya. Bentar, Yang. Aku konsentrasi, woy. Wobbly, ayo wobbly. Lompatan kamu pendek banget, wobbly. 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 Ya ampun, Yang, aku tersungkur gara-gara kulit pisang, woy. Oh no. Kulit pisang, kenapa dirimu selalu mengganggu? Ayolah, wobbly, wobbly. Sabar, sabar. Gak usah keburu-buru. Yang penting kita sampai tujuan. Bener kan, Yang? Sumpah ya, guys ya. Kenapa banyak jebakan kulit pisang, coba, Yang? Ayang, cahayanya jauh banget. Udah, aman, udah aman. Bangun, Yang. Ayo, let's go. Ini bawa, Kak. Gak usah. Eh, apa itu? Itu apaan? Bawa aja, let's go. Yaudah. Ketinggalan. Ayo. Ketinggalan, buru, Ayang. Let's go. Mana ini? Nah, ke ruangan yang ketiga. Oke. Ruangan yang ketiga, ini adalah puzzle, Ayang. Nah, udah kupasang tuh puzzle-nya tuh. Waktunya udah mau habis. Bener gak? Gak tau, gak ada kunci. Oke. Kupasang di sini. Let's go. Oh, betul, Ayang. Yo. Let's go. Kita turun nih. Lah, naik kan. Oke, yuk naik yuk. Masuk lagi. Coba lihat, di sini ada apaan. Oh, itu rajanya, Ayang. Nah. Udah, bangun si raja. Oke. Mahkotanya dia kayak mau nyala gitu, Yang. Iya. Nah, akhirnya sekarang sudah menjadi pagi lagi. Akhirnya dapat kita baju buat terbang, baju awan. Oke. Ya udahlah guys, next episode aja ya. Kita bakal selesaikan buat dapat si sofa ini. Oke, Yang? Lah, kok kita tidur? Kita dibalikin ke dunia kita yang asli ya, Yang. Oh, oke. Hah? Wow, kita udah tidur lama katanya. Oke. Ya, udah berhasil kita, cuy. Dapat baju. Mau diganti dulu gak? Iya, ganti dulu. Oke. Mana coba lihat, Yang. Katanya bajunya bisa terbang, Yang. Iya. Oh, gila, keren amat, cuy. Wow. Wede. Aku lagi pakai bajunya si salesman yang waktu tidur di awal itu, Ayang. Emang? Gak ada gunanya sih baju ini. Celananya? Celananya gak ada. Celananya aku pakai celana awan. Oh, oke. Cuman baju sama aku dikasih mahkota sama brewo. Iya, kayak rajanya putih gitu. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa klik subscribe buat tiap subscribe dan tinggalkan like-nya. Hey. Bertemu lagi dengan Teguh Boy bersama dengan isi tercinta di video yang datang. Senasa men, bye-bye. Bye. Terbang, terbang. Let's go. Aku mau terbang, cobain di luar. Setinggi apa sih terbangnya emang, Yang?
Gak tahu, bisa tinggi banget kali. Oke, elevator awan. Wah, ini berguna banget sih kalau buat lompat jauh begitu ya kan? Wow. Oh, bisa di-spam kayak gitu, Yang? Iya, bisa makin atas. Oh, GG kali, woy. Ayang, kita tinggi-tinggian yuk. Wih. Oh, gila, guys. Kita udah setinggi gunung, woy. Keren baju ini. Wah, ini enak banget sih. Gak mungkin pernah jatuh lagi kita udah, Yang. Iya.